Jumat 4 Februari 2022 dengan menggunakan hand traktor, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad menuju lokasi tempat berlangsungnya peresmian ruas jalan Bandar Jaya Terbanggi Besar hingga Selusuban Kecamatan Seputi Agung, dan ratusan warga pun turut mendampingi Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad. Dengan didampingi Sekretaris Daerah Ngirlan, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad meresmikan jalan sepanjang 12 km lebih, yaitu ruas jalan dari Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar sampai di Kampung Selusuban di Kecamatan Seputi Agung. Peresmian ruas jalan Bandar Jaya Seputi Agung ini ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng dan penggutingan pita yang dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dengan didampingi Sekretaris Daerah Nirlan dan disaksikan oleh warga masyarakat berlangsung penuh dengan hikmah. Sebelum menandatangani prasasti sebagai pertanda diresmikannya ruas jalan, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad melakukan sujud syukur di atas jalan rigid beton. Dalam kesempatan tersebut, Musa Ahmad mengatakan, pada minggu yang lalu, alhamdulillah, ruas jalan yang ada di Kecamatan Sendang Agung telah diresmikan. Dan pada hari ini, ruas jalan yang ada di Kecamatan Seputi Agung juga diresmikan. Dengan harapan, dibangunnya jalan ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Dan kedepannya, Musa Ahmad bertekad akan memprioritaskan jalan-jalan yang ada di Lampung Tengah. Alhamdulillah ya, yang pertama kita bersyukur karena Allah Maha Kuasa. Hari ini kita meresmikan jalan kita ruas dari Bandar Jaya Simpang Agus Selusuban kurang lebih sepanjang 12 km. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan diresmikan ya jalan kita pada hari ini betul-betul bisa bermanfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat kita semua, sekaligus juga dalam rangka mendongkrak nilai ekonomi di tengah masyarakat kita semua ya. Amin. Dan harapan saya kepada masyarakat agar bersama-sama kita bisa menjaga kondisi jalan yang ada, dan mudah-mudahan dengan kebersamaan ini terus kita ke depan bisa mengembangkan, bisa membangun Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Pak, ruas jalan mana Pak yang akan diprioritaskan Pak? Insya Allah nanti kita akan lihat dulu mana yang akan kita prioritaskan ya. Oke ya.